Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender. Kali ini Ganjar Pranowo menunjukkan optimisme bahwa kaum santriwati bisa menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal itu dikatakan Ganjar usai berdialog bersama sejumlah santriwati dalam seminar nasional dengan tema transformasi dan penguatan pendidikan karakter di pesantren dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ganjar meyakini ilmu agama dan spiritualitas santriwati Indonesia patut diacungi jempol. Terlebih mereka belajar dari Romo, Kiai, dan ulama-ulama yang selalu mengajarkan konsep Islam Rahmatan Lil Alamin dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Ganjar juga tidak meragukan kualitas dan intelektualitas santriwati sebab kini sudah banyak pondok pesantren yang menawarkan pendidikan teknologi informasi berbasis digital dengan segala prestasinya. Concern Ganjar Pranowo terhadap kesetaraan gender selama dua periode memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur terbukti dengan penurunan indeks ketimpangan gender atau IKG di Jawa Tengah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.